Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Diana di vlog kali ini. Aku mau masak kauci ya. Kalau di Indo bisa dibilang disebut pangsit. Ini ya bahan-bahannya. Ini daging ayam yang sudah dicincang. Kalau kalian lebih suka daging sapi bisa diganti daging sapi. Ini daging ayam. Kulit pangsitnya ini aku beli tadi cuman 10 dolar. Yang pasti ini ada sayuran kaujoy, kalau di Indo dibilang bisa disebut daun kucai. Ini jahe yang sudah dicincang, merica bubuk, garam, gula, chicken powder, sama tepung tapioka. Ya, ini bahan-bahannya. 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan chicken powder, 1 sendok teh gula, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk. Untuk mempermudah, aku tuang daging ayamnya di sini. Ini apa? Untuk ini jus, diambil jusnya jahe ya, biar enggak amis. Udah ya. Diaduk. Ini campurkan bumbunya tadi. Chicken powder, salt, sugar, pepper. Ini bisa di apa? Dicampur sama vegetable yang kalian suka ya. Bisa juga dicampur sama apa, wortel, dicampur sama wortel, sama apa itu, prawn, ini tepung tapiokanya. Diaduk terus ya. Ini pakai tangan ya, gede. Ini ya dagingnya dicampur sampai lengket sama semua bumbunya ini. Sambil menunggu bumbunya meresap, aku mau cincang daun kucainya ini ya. Ini perlu dicincang.
kita cincang dulu. Ini kalian bisa tambahin menurut selera kalian, bisa ditambah itu apa, wortel, jamur kering itu menurut selera masing-masing ya. Setelah itu bisa kita campurkan di adonan daging ini. Kayak mau. Ini terus. Diaduk sampai rata. Kayaknya kebanyakan sayur ya. Campur. Ini ya, aku tadi lupa nggak ngasih sesame oil, kasih semi oil sedikit segini. Ya. Kita siapkan sedikit air di mangkok kecil untuk apa? Bukan ini. Ini kalau sudah jadi taruh di sini, tapi jangan lupa dikasih apa? Tepung ya, biar enggak lengket nanti. Ya, aku udah cuci tangan. Kita ambil satu lembar-lembar ini.
Lembar ini. Terus isinya gini. Ya. Terus ini tangan kita gini. Dibasahi pinggir-pinggirnya. Gini. Bisa kayak gini ya. Banyak motif. Ya. Bisa kayak gini. Iya. Terus di sini. Ini ya, kayak gini. Seterusnya kayak gini. Ambil satu lembar. Taruh isinya. Gini. Kita basahi pinggiran, pinggirnya. Bisa kayak gini. Sini. Sesuka kalian ya bisa. Terus dilumpurin ini tepung biar nggak lengket. Ambil lagi. Ambil lagi. Kayak gini. Bisa kan? Ini ada dua lembar. Ini yang penting ini. Ini seterusnya.
Ini bentuk yang sangat mudah, yang paling mudah ini. Nggak ribet. Bisa dilipat, dilipat. Bisa juga kayak gini. Mudah kan? Bisa kayak gini, macam-macam kan. Pelan-pelan. Okay.
sangat mudah sekali ini. Ini kauci ini bisa digoreng apa direbus ya, kayak mie itu. Ini ya, kauci aku udah jadi, dumpling aku udah jadi dua piring ya, jadi dua piring. Ini shake-nya sangat mudah, ini cuma segitiga aja. Ini agak aku kasih motif-motif biar cantik kayak yang buat. Ya, kalau udah jadi kayak gini ya, jangan lupa dikasih tepung biar nggak lengket. Lengket nanti masaknya bisa rusak itu kaucinya ya. Ini kak dumpling yang isinya daging ayam. Kalian bisa ganti daging sapi atau cuman sayur ya, apa selera kalian ya. Udah jadi, ini bisa disimpan di apa, di freezer ya. Cara nyimpennya sangat mudah, ini kalian bisa taruh di zipper lock ini. Jangan lupa ini kasih tepung ya biar nggak lengket. Jadi berapa kalian mau masak, sekali masak itu satu, usahakan satu pack ya, satu plastik.
bisa ditaruh di freezer, bisa tahan lama. Ini sekali makan aku ini. Udah ya. Tahu kan caranya? Gampang banget buat dumpling. Sekian vlog aku untuk hari ini. Jangan lupa di like, di komen. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Makasih semua yang udah nonton video aku. Semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.